Semua petinju beta sendiri menjerat. Beta sendiri menjerat. Habis bertanding, kita bertanding di hotel. Turun dari hotel, habis keputusan menang, turun langsung menjerat di kamar. Sampai pagi. Tapi itulah Tuhan bilang, Her, lu juara sendiri, Her. Dan beta dapat emas sendiri. Beta sakit sendiri, beta dapat emas sendiri. Hebat kan? Hebat. Luar biasa. Beta main hari pertama itu pukul KO petinju jalan. Bagaimana orang bisa pukul KO? Tenaga dari mana? Iya. Tapi tenaga ekstra dari Tuhan Yesus. Main kedua, main dengan Korea, beta pukul sambil lelah. Main ketiga, main tim A, tim Thailand B, beta pukul KO. Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Om Boban Channel. Terima kasih untuk like, untuk komen, untuk share, dan untuk subscribe-nya. Terima kasih untuk saudara semua telah mendukung Om Boban Channel. Suka si habis pulsa data, suka si habis waktu untuk nonton konten-konten di Om Boban Channel. Puji Tuhan, ketong masih tetap sehat sampai sekarang ini. Selamat Natal 25 Desember 2021 untuk semua bersaudara, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Harapan kotong bersama bahwa Provinsi NTT, Kotong Pung Kota Kupang, tetap menjadi kota yang menginspirasi, tetap menjadi kota yang selalu berbagi nilai-nilai kebaikan, tetap menjadi kota yang selalu memanusiakan manusia. Beta Titus Jani, host dari Om Boban Channel dari Kupang NTT, teriring salam damai, cinta, dan merdeka. Karena tapaleo kukur jalan, ju ada gunanya. Contoh lari 100 meter. Om lari, dia lihat dari latihan tiap hari itu. Dia hitung tiap hari. Om latihan-latihan dia hitung. Oh ternyata ini anak bisa. Jadi dia bilang contoh. Lari tiap hari, satu putaran om 2 menit, 1 menit setengah. Di saat tes, beta minta 1 menit. Lu sama apa, beta lu sama boleh masuk tim. Ternyata betul bisa. Nah, kenapa kita tidak bisa terus? Kenapa kita tidak bisa terus? Saya pernah omong itu dengan para ahli. Dia bilang masalah mental. Nah mental itu yang meracuni tim. Karena contoh beta om Boban dengan si Petra. Buat sama-sama kuat. Tapi lalu Om Boban tidak kuat, beti ke Om Boban. Om Boban pengaruhi semua. Ada tim ini rusak. Nah itu. Itu. Botong punya ke, botong pun sumber daya, botong pun daya, botong pun anak-anak sini punya kemampuan itu. Tapi dia selalu melihat. Dia latihan melihat ini, melihat ini. Nah, selalu melihat itu sehingga dia terpengaruh. Iya. Botong tidak bisa larang, tapi dia tetap dia terpengaruh. Dia bisa larang, lalu dia terpengaruh dia. Kalau botong om yang terpengaruh dia enggak setelit itu orang lagi. Nah, ada orang itu musuh ketong. Para tujuan ketong bukan musuh siapa-siapa. Kasih lu motivasi, karena botong tahu lu punya kemampuan besar. Lu harus juara. Tapi dia menurut dia tidak. Mau bagaimana? Kita punya kemampuan di sini, anak-anak sini luar biasa. Potensinya, bakatnya. Luar biasa, Om. Luar biasa. Tapi itu, dalam perjalanan, dia juara satu kali saja, dia sudah puas. Padahal belum. Beta sering ngomongin anak-anak, bila ingat, di saat lu juara itu juara satu. Bukan juara dua, juara tiga. Juara dua kalah juara satu. Juara tiga kalah juara dua, juara satu. Juara itu juara satu. Juara itu juara satu. Petra. Lu kemarin pun waktu yang juara. Juara berapa? Juara tiga kalah. Nah, itu harus punya prinsip itu. Beta main, beta juara.
Ya juara-juara satu. Dan itu tercatat. Tercatat di dunia dan akhirat. Karena apa? Tuhan kasih lu talenta. Lu harus bersyukur itu. Dan lu harus bersaksi dengan nama Tuhan Yesus. Dengan talenta yang lu ada. Talenta. Gitu. Setelah lu menang. Ini siapa kasih lu? Tuhan Yesus. Bersaksi untuk dia. Nah dia kasih lu. Lu tidak bersyukur. Dan lu tidak memanfaatkan itu. Selesai. Kubur talenta. Yes. Kota kubur kota pun talenta. Talenta. Habis. Nah itu permasalahan kota banyak. Anak-anak tidak sadar itu. Padahal luar biasa om. Orang sudah takut orang, tapi artinya orang karena latihan juga ogah-ogahan. Motivasi diri justru nih. Iya. Botol latihan ini kalau tidak siap pakai botol tiap latih dia suka ini sudah om orang ini pun nama. Seni boleh. Masing-masing pelatih punya kelebihan, masing-masing pelatih punya kelemahan. Plus minus. Iya. Soalnya anak semua orang tidak ada sampai itu. Yesus dia kesembuhan orang dia bilang jangan sembuhkan saya, tapi sembuhkan Bapa di surga. Itu yang pernah bilang dia paling hebat tidak. Nah kita juga jangan begitu, begitu. Kita bagaimana motivasi diri sendiri? Kalau kita terukur, kita tambah. Jangan jelekan orang, jelekan orang. Nah sekarang kalau saat lu menang, lu jelekan siapa? Tapi di saat lu kalah, lu sih ada yang salah. Ada saya yang salah. Jangankan orang, semut pun salah. Beta babatan di gigi, beta bangkana. Jadi bagus sama tuh. Abu. Iya, kadang-kadang kan begitu bapak. Kadang-kadang begitu, semua salah habis. Orang lihat bilang beta main-main dia foto jadi beli itu. Oh, hubungan. Tangan yang bermain bukan mata yang bermain. Ya itu lah ketemu anak-anak. Kakak Her, ya. Cerita dulu sedikit pengalaman menarik di King's Cup. Ya. Diare. Ya. Jadi memang di Piala Raja, ya. Piala Raja Bangkok. Bangkok tahun 95, Piala Raja ke-20 tahun 95. Itu di penama Chiang Mai. Chiang Mai. Sempat SEA Games, Asian Games. SEA Games Chiang Mai. Jadi memang di situ baru kita tahu Tuhan Yesus ada. Satu kali pengalaman rohani juga nih. Tuhan Yesus ada di situ. Ceritanya. Nah, jadi kita punya ayat-ayat emas itu Mazmur 60 ayat 14. Bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang berkaka perkasa karena Dia sendiri akan menginjak para lawan kita. Dan itu nyata. Beta diare dari kedatangan sampai kepulangan. Kedatangan sampai kepulangan. Bahkan satu bulan di Jakarta masih diare itu. Beta pun tensi darah 70/50. Sama bertanding. Di saat Tuhan kasih cobaan beta, dia bilang Her, lo sampai pencobaan. Semua petinju beta sendiri menjerit. Abis bertanding kita bertanding di hotel. Turun dari hotel, abis keputusan menang turun langsung menjerit di kamar sampai pagi. Sudah dehidrasi. Tapi itulah Tuhan bilang, Her, lu juara sendiri, Her. Dan dia dapat emas sendiri. Beta sakit sendiri, dia dapat emas sendiri. Hebat kan? Hebat. Luar biasa. Beta main hari pertama itu pukul KO petinju telan. Bagaimana orang bisa pukul KO? Tenaga dari mana? Iya. Tapi tenaga ekstra dari Tuhan Yesus. Main kedua, main dengan Korea, beta pukul sambil lela. Main ketiga main tim A, tim Thailand B, beta pukul KO. Main keempat dan tim Thailand lagi, beta pukul KO. Final dan Cina, beta menang angka. Tapi tetap, di hari masih tetap ada. Beta pucat sekali. Itu beta bilang, oh ternyata Tuhan Yesus memang ada. Firman Tuhan. Sana bisa kotong sendiri ya, itu kali itu. Iya, firman Tuhan bilang, jika imanmu bersiap-siap bisa sawi, gunung ini akan kasih tindak. Bisa. Beta iman bisa-bisa, beta menang. Beta yakin Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus tolong beta. Setiap ronde terima kasih Tuhan. Ronde pertama selesai. Masih ada 4 ronde lagi. Oh begitu sampai begitu ya. Masih ada 4 ronde. Satu su terima kasih sulewati. Ya. Karena memang kondisi memang susah nih. Kalau di Indonesia beta semungkin bertanding. Di Indonesia karena beta kondisi. Terus beta bertanding. Tapi dan beta punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Beta akan juara. Dan beta akan juara. Kakek Her bilang. Beta akan juara. Beta juara sendiri. Beta diare sendiri. Beta juara sendiri. King's Cup. Ya King's Cup. Beta final itu final 2 orang. Herman Sinbala dan Raman Kiri-Kiri. Raman kalah, beta menang. Itu perjalanan hidup. Dan memang kadang-kadang Tuhan punya rencana itu luar biasa. Potong. Orang ini bagus, tapi dia bilang, Her lu harus menang, dia akan kalah. Dengan ada saya kendala. Itulah rencana Tuhan. Prancis lawan Italia. Seharusnya Prancis menang. Kalau Zidane tidak keluar. Tapi dipengaruhi oleh ini back satunya. Materazzi. Tuh, tanduk selesai kan. Rencana Tuhan jelas. Manusia sebelum melebihi kekuatan dia boleh.
rencana Tuhan. Orang, ada orang berpikir seperti itu? Tidak ada orang berpikir seperti itu. Tapi itu berpikir seperti itu. Tuhan adil. Tuhan adil. Dia adil sekali. Terlalu adil. Tidak bisa tidak adil. KKR zaman dulu juga, KKR cerita juga zaman dulu, kalau mau pi event atau pertandingan KKR, ya orang bilang soan lah, minta tolong dulu keluarga, doa kasih beta. Doa. Beta dulu, nah, beta punya tim. Itu kebiasaan. Beta pun tim doa pertama nama Mamonia Nova. Kemarin kebetulan dia punya anak inbox, dia bilang ini KKR selama saya ketemu mama ya. Bilang aduh beta kaget, beta bilang mohon maaf. Selama sore ketemu, tapi kita sudah janji beda pisau beta singa. Di Soe, mam tua di Soe. Soe. Di rumah di Soe itu di depan Pertamina. Ini apa? Oibesa. Oibesa. Dari Kupang sama kiri. Ya nanti beta pergi situ. Beta artinya Om Boban ya waktu hidup juga waktu dia pakai kekuatan sendiri ya. Iya. Ya beta punya ada beberapa hamba Tuhan. Beta suka berdoa ke beta. Ya, artinya beta bukan percaya, beta tidak mendoakan Tuhan. Iya, iya. Musa saja diangkat dua loh batu tidak kuat, dia minta bantu Harun toh, ya. Ketuan juga spasial itu. Dia waktu minta bantu kekuatan buatnya minta bantu doa dukungan doa orang lain. Kita punya iman juga bisa ditumbuh sama kuat toh. Waktu tidak pernah menakutkan Tuhan, karena Tuhan Yesus tetap Tuhan. Tidak ada orang lain selain Tuhan Yesus, tapi bisa ada orang punya karunia untuk mendoakan ketuan. Kita percaya, maka semua amin. Begitu. KKR. Ya. Khusus PON 3 emas. Di kelas berbeda, ya. Layang ringan 93, ya. Layang 96, terbang 51 kilogram. Ya. 3 emas di kelas yang berbeda. Ya, berbeda. Ya. Tidak semua orang sanggup seperti itu. Tadi seperti saya baca, itu Heri Maitimu, dia 4 emas di kelas layang. 4 emas di kelas layang. Tapi dia naik kelas. 3 emas di kelas yang berbeda. Ya. Kalau Alun Papilaya dulu, Alba Pilaya dulu itu di kelas yang sama terakhir yang kelas berat ringan. Berat ringan. Berat ringan. Om Yem Gomes 4 pon juga tapi terakhir perak di kelas yang sama. Tapi kalau di kelas berbeda tidak ada. Tidak ada. Di kelas berbeda tidak ada. Dara Nakmanda juga dapat 3 emas di 3 pon yang sama tapi kelas yang sama, kelas bantam. Kelas yang sama. KKR. Ya. Adaptasi ini berat badan kan kalau kotong super main di satu kelas ini kan kota sunyaman ya, begini ya. Itu jadi, kemana, jadi memang sebelum beta tahu kesurun berat badan beta sering ya ikut orang kalau petinju tidak pakai jaket itu tidak orang bilang tidak afdol, tidak bagus, tidak action, tapi ternyata itu semua salah. Kita kesurun berat badan jangan pakai jaket karena kita berharap dengan dia. Maka orang sudah ceritakan dia bilang kamu jaket press, jaket sok, segala macam. Tapi kita tidak akan keperkuat dengan itu. Contoh, Om Boban lari dari Opura sampai BTN. Om Boban berharap berat turun 2-3 kilo. Itu harapan. Harapan. Tapi ternyata Om Boban berat hanya turun 1 kilo. Maksimal 1,5 kilo. Nah sekarang setelah itu, Om Boban minum berapa banyak? Makan berapa? Betul. Sama mau jaga. Nah itu yang masalah. Yang masalah di situ. Yang berikut pola makan itu harus berubah Om. Begitu. Beta latihan satu hari 3 kali. Beta makan satu hari 3 kali. Kalau orang kesurunan berat badan dia makan satu hari 1 kali. Salah. Gitu. Salah. Yang penting orang kalau beta punya prinsip begini, kesurunan berat badan tuh jaga mata, jaga hati. Jaga mulut, larinya ke otak. Nah sekarang kalau mata lihat, hati perintah jadi, mulut terima. Otak buntu sudah, nanti baru ini, nanti dulu. Yang berikut, rata-rata kita tidak semua, rata-rata kita ADHD, ada semua, tidak mengerti tentang gizi. Contoh, kenapa itu orang itu? Biasa makan nasi, betah nasi sah, biar betah tak berat. Tapi kita makan kue lapis. Om mau tahu satu kue lapis begini itu berapa kalori? Kalori. Nah itu karbohidrat ya, apa dalam semua lengkap kan? Om. Nah kue lapis om itu apa di dalam semua lengkap om. Dia jadar daging. Biasanya makan tadi udah berat begini. Nah itu makan apa tadi? Tidak pernah jujur. Ada teman ada cerita di Jakarta kebetulan teman para pertandingan tahun 95 di Ami Asmi ditimbang. Demerat of 5 oh, dia pun pelatih bilang, lu jangan makan leh, lu tahan besok berat
pasti. Iya, pesan makan. Nah, dari punya pikiran ini saya boleh makan, ini berarti makan semua boleh makan nasi saja. Nasi saja. Ah, nasi saja. Makan berat. Ya, ah, yang lain kita boleh makan. Dia tak besok pagi dia over 2 kilo. Dia pelatih bilang, lu kenapa makan? Saya tidak makan, Pak. Bunuh-bunuh dia tidak makan. Dia tidak makan. Kalau kamu tidak makan, mungkin kamu punya berat naik. Nah, gitu. Iya, Pak, saya tidak makan. Lalu kamu makan apa? Saya makan apa? Ini yang ini sama kayak apa? Yang besarin ulam lontong. Saya makan lontong empat. Dia makan lontong, saya bukan nasi. Oh, itu pengertian, oh. Nah, itulah potong masalah itu. Potong tidak makan nasi, tapi potong makan daging sup. Tapi satu dua mangkok. Saya makan nasi, yo. Nah, sup itu kalori berapa? Daging pun kalori berapa? Telur pun kalori berapa? Telur satu butir 2500 kalori. Nah, itu sup banyak. Nah, kalau potong makan kalau makan 5, wih, kalau potong kaget sendiri. Bisa nih makan. Nah, nanti makan apa? Tapi makan Oreo. Kalau bukan makan Oreo apa yang apa? Fulo. Makan itu. Nah, itu kalori besar. Nah, lu sudah tahu itu. Kalau beta tahu, sudah tahu. Permen yang non fat itu permen Fox non fat. Non fat. Ya kalau beta lemak, kalau ya, kalau beta mau tahan lama beta makan itu. Tapi kalau memang sudah bisa, beta makan pisang, Om. Pisang ya, Kak. Pisang vitamin A, vitamin B, vitamin C, kalium, serat. Itu yang dibutuhkan atlet. Beta makan satu sisi, beta berat tidak akan naik. Oh begitu, Kak. Soalnya mungkin naik. Dia tidak akan naik. Karena dia akan jadi vitamin, jadi kekuatan segala macam. Dan betul, orang kasih turun berat badan tuh minta maaf dan tanda kutip, dia buang air sehingga mati. Tapi kita makan pisang, dia buang air lancar. Dan pisang itu buah paling baik. Pisang. Selain kalau pepaya, kalau beta makan pepaya beta bisa kerabu sakit bauner, tapi pisang tidak, pasti baik. Dia netralisir suhu tubuh. Nah itu dibutuhkan atlet. Orang mau kostum ramu makan pisang. Ada informasi, ada yang orang bilang sugesti bahwa kalau makan pisang berat naik. Padahal sonde pisang itu bukan dikasih berat naik. Soalnya ada pisang kasih berat naik, lu makan banyak yang berat naik, begitu. Makan secukupnya, bukan makan sampai muntah, begitu. Beta makan 4 sehat 5 sempurna. Satu hari 3 kali makan. Tapi bukan makan untuk mati. Makan di pas perut untuk latihan dia habis. Makan malam beta mau tidur, beta minum susu. Orang bilang minum susu gemuk. Sonde. Minum susu untuk batu kotor, untuk tidur, nyenyak, pulas. Buat tidur pulas, potong keringat banyak. Kriat banyak perut berat turun. Nah itu yang orang sangat tahu cara berat badan. Kakak Her, fenomena ini kita lihat begini, mantan atlet. Iya. Mantan atlet ini begitu sone lepas dari atlet badan langsung melarang. Rata-rata kakak. Artinya memang itu kan dari masing-masing orang punya pola pikir. Kadang-kadang orang berpikir sekarang ini orang pikir beta barang besar, tapi orang tahu beta yang susah. Betul. Iya tuh. Betul. Orang bilang beta yang susah. Benar, lu tidak mungkin susah. Tapi lama-lama lu menyusahkan diri sendiri. Dulu beta juga gemuk. Lama-lama beta juga masih gemuk, tapi tetap olahraga. Om Boban sampai sekarang push up 500 kali setiap hari. Sekarang nih kayak 500 kali. Di komplek contoh beta. Satu hari pokoknya jam 3 bisa bangun, biar push up sampai pokoknya pagi. Bangun itu, jam berapa kakak ya? Bangun jam 2. Jam 2 subuh. Iya, bangun beta berdoa. Jam 3 mulai aktivitas, beta mulai putar lagu rohani dan beta mulai jalan. Hari Sabtu subuh beta jalan dari ini beta dari BTN putar opur naik sih kemana kembali sini jalan. Iya. 2 jam lebih aman saja. Jalan menikmati. Menikmati. 51. Oke, 51 tahun. 51 tahun. Aman toh, selama salah. Sehat. Beta ada baca di media online. Kalau mau kuat jantung, usap minimal 20 kali. 20 kali? Iya, jantung kuat. Kuncinya aman. Kau cara sehat, kan? Sehat mahal, Bapak. Sehat mahal. Itu. Sepakat. Iya, sehat mahal. Itu. Kakak Her? Iya. Kakak Her punya pengakuan, beta baca, bahwa sukses yang Kakak Her dapat nih, bukan kemampuan semata Kakak Her, namun lebih karena Tuhan dan dukungan
pihak-pihak, banyak pihak. Terlalu banyak pihak. Nah, kita harus berterima kasih itu, Om. Filosofi dibalik itu ke mana, KKR? Jadi begini, kita tidak, artinya kita saling menghargai siapapun dia. Siapapun dia. Siapapun dia. Kita menghargai orang, jangan memikirkan status sosial. Tuhan marah. Beta kawan banyak, orang tahu beta. Iya. Beta tidak pernah, siapapun dia, beta tegur dia. Tapi di saat dia tidak hargai beta, pasti beta tidak hargai dia. Orang bilang, selalu dihargai, lu menghargai orang. Menghargai orang. Saya sudah menghargai, tapi di saat menghargai beta, otomatis beta jaga diri itu. Kalau siapa, besok kasih makan beta, besok kasih makan lu. Apa gitu? Kalau kamu tahu orang son-son deh, betul sama orang lain. Beta hargai dia, beta hormat dia. Bila perlu dia bungkaki, beta cium. Tapi di saat beta cium, dia bungkaki, dia anggap beta, oh ini anak tai. Habis itu, iya. Soalnya bisa. Gitu. Itu orang tua asal ajar potong, siapapun dia tetap hargai. Jangan karena lu di bawah, lu hargai orang di atas, tetap hargai. Begitu. Biasa saja. Hidup ini biasa. Jabatan, kekuatan, berkat itu Tuhan yang kasih. Satu saat dia akan kami kembali. Satu saat dia akan kami kembali. Itu apa? Ingat bahwa Tuhan bilang semua yang lu dapat itu dari beta. Bisa yang ajar beta pun anak, sering ajar beta pun hati semua. Ingat ya Tuhan pun. Ya Tuhan pun untuk berapa? Dia kasih lu 1 juta, dia minta lu kasih dia 100 ribu. Kalau saya kasih dia, hati-hati. Hati-hati. Begitu. Itu sah. Itu kunci utama. Bersyukur dan ingat Tuhan punya. Bersyukur, menghargai orang. Dan yang utama, Tuhan punya hak. Tuhan punya hak, lu harus ingat. Dan ingat, Tuhan punya hak pun sebelum lu pakai, kalau lu pakai. Ini kau tambah omong berpuluhan. Iya. Jangan lu bisa berdoa sini. Lu kan bisa ini. Terima gaji, amin Tuhan pun berdoa. Tar Tuhan punya. Saya tar Tuhan pun tak lagi kita siap perlu pakai. Jangan lu contoh lu punya uang 100 ribu, lu beli bawang. Iya. Sisa uang yang no apa saya perlu kasih di dalam kita. Tambah lagi. Nah. KKR, kayak begini, kolektif saya, kau pilih uang kecil dahulu. Oh, iya, kecil dahulu. Uang kecil dahulu, kalau ada 20 ribu, itu. Beta nih juga, beta begitu. Ya, botol manusia, kan? Botol manusia itu terlepas dari situ, artinya pengalaman hidup. Iya, iya, iya. Artinya, beta mohon maaf, beta bukan orang baik, beta orang jahat. Soalnya kakak, ini kau tahu seri ini. Iya, beta segala macam uang untuk persembahan, pasti dalam Alkitab. Alkitab. Nah, pasti dalam Alkitab. Pasti dalam Alkitab. Nah, uang dalam Alkitab tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Jadi itu kadang-kadang di situ kan semua uang di situ ada di situ. Supaya kita terus kalau satu ini kau tahu lalu gitu, bisa ayat-ayat tahu itu. Artinya dari Senin itu kita kaget itu orang minta persembahan lebih ya, apa tuh kasih. Kaya itu Tuhan punya itu nak. Ya. Akhirnya beta minta maaf. Beta pernah konsultasi dengan nih pendeta semua. Tapi itu setelah berdoa kita kuat. Her, ingat berpuluhan itu Tuhan pun. Lu jangan ambil berpuluhan kasih orang lain, jangan. Jangan. Agit. Tuhan kasih berkat lu banyak. Nah ini lu kasih. Tapi kita punya prinsip begini. Potong kembali motor manusia. Ya. Beta kasih orang yang tepat. Sama dengan kasih persembahan di gereja. Beta kasih orang yang susah, yang datang membutuhkan, benar-benar membutuhkan, itu lebih tepat. Seperti seorang janda memberikan persembahan yang sedikit yang dia miliki. Dari kekurangan dia. Nah kalau dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita tidak? Nah itu begitu. Yang penting persembahan itu kita berikan di tepat. Jangan orang munafik datang potong kasih. Potong berharap Tuhan kasih potong berharap. Tidak. Tuhan tahu, Tuhan melihat dia di siapa. Begitu. Potong kasih seperti itu. Beta, ya paling tidak seperti itu. Beta tetap kasih di gereja, tidak perlu lupa punya gereja punya, tapi ya untuk orang-orang mungkin yang janda, karena di saat bapak meninggal, di surat wasiat itu, ingat anak, jangan lupa balu janda yatim piatu, jangan lupa balu janda yatim piatu, karena mereka itu adalah orang-orang kita. Hebat om, dia meninggal surat wasiatnya itu. Surat wasiat itu, luar biasa. Beta menangis luar biasa om, sampai sekarang dia tidak berkas mimpi beta. Suratnya kita pegang asli. Yang bilangnya ingat anak-anak, jangan lupa balu, yatim piatu, dan anak terlantar. Itu bagian dari kita. Jangan lupa. Itu yang KKR jadi pegangan sampai sekarang. Iya. Waktu semakin kasih, waktu semakin banyak.
Sepatu saya bisa kikir. Tuh saya tidak tahu. Kota saya mungkin kaya, Om. Berbagi juga kota sampai kekurangan. Iya. Kotong kumpul di sana menjadi kaya. Sudah kaya, Om. Jangan. Hidup biasa-biasa saja. Gitu. KKR terakhir, KKR. Iya. Beta tanya mungkin ulang. Iya. Beta percaya ini satu hal, KKR. Iya. Ada teladan, ada nasihat baik yang kotong orang tua dong kasih dan kotong membekas, kotong pakai sampai sekarang. Selain wasiat tadi, dari bapak dan mama, apa yang teladan yang KKR pegang sampai sekarang? Artinya, yang selalu omong dan kotong itu kan, ingat, makan yang lubung. Makan yang lupunya. Makan yang lupunya. Makan yang lupunya. Saya itu tak usah. Karena memang tong bukan dilahirkan untuk orang kaya. Bukan, ada makan, ada minum, cukup. Cukup. Jangan ambil yang lebih lagi. Saya ke orang punya, itu yang orang punya sama-sama sudah toh. Karena kalau ini betul mesti ambil ini, terus orang lain susah betul senang. Oh, sudah bisa begitu. Begitu. Sudah. Jujur betul bapa memang orang hebat. Dia orang susah tapi orang hebat. Dia bertemung di dalam rumah tuh, Om, itu orang Bima, orang Alor, orang Lamahala, orang Solo, orang Waiwerang, segala jenis suku bangsa itu bertemu rumah. Kalau mungkinlah semua bapak urus jadi, luar biasa. Begitu. Tidak mungkinlah kan? Bapak rumah 3 beta, bapak rumah kecil. Makan aparanya, kerja apa tuh beta selesai. Nah itu artinya tuh, bukan juga seperti itu. Kau yang sadar mungkinlah kalau beta absen ada rumah. Tapi dalam Bapak Her, bisa tinggal di sini, tinggal di sana. Yang penting bersih. Yang penting bersih jaga baik. Ini anggap lebih rumah. Kalau sudah anggap lebih rumah berarti harus keluar. Iya. Apa gitu? Itu berarti artinya makan yang lu hak. Setelah itu jangan. Karena saat lu ambil orang punya, pasti orang sumpah serap. Namanya orang, satu orang sumpah pasti ada orang lain sumpah lagi. Ada orang caci maki. Kau tahu dibaca netizen sekarang. Wih, ngeri. Iya. Gitu. Apalagi kasus yang pembunuhan sekarang ngeri. Tapi kita hanya lihat saja. Gitu. Ya orang tua ketong, mendidik ketong, yang paling utama sampai sekarang kita jaga itu. Ingat, jangan bangun ayam atau matahari toto pantat. Toto pantat. Kita ajar dia, jangan coba-coba di rumah itu air itu kering. Soalnya boleh. Itu berkat jauh. Soalnya boleh. Makanya di rumah kalau air kosong bisa mau, prinsip hidup. Ya betul kalau air dalam tubuh baik, betul hidup baik. Baik. Air di sini baik, betul hidup baik. Tapi kalau air tidak ada, tidak bisa. Kita mau sumur di sini, nara sumur ini. Semua orang pakai. Rumah semua pikir dulu. Ingat ini sumur Tuhan punya. Air di tanah saya. Tapi bosnya jangan kasih kotor. Kasih kotor betul marah. Karena apa? Nanti ada penyakit. Penyakit itu serang beta. Pada ini beta musumur yang Tuhan titip di beta sini. Begitu. Ya itu hal-hal kecil memang. Hal-hal kecil yang kadang-kadang kita sudah ingat. Tapi Tuhan ingatkan ketong bahwa itu baik. Harus ingat itu karena untuk kebaikan banyak orang dan kebaikan diri sendiri. Harus ingat itu. Kakak Her, ya. Terima kasih untuk waktunya Kakak Her. Terima kasih sudah berbagi nilai, berbagi inspirasi di Omboban Channel Kakak Her. Ya. Sehat terus Kakak Her. Terima kasih puji Tuhan. Tuhan Yesus baik pas kita sehat. Ya. Ya. Tetap menjadi inspirasi. Amin. Untuk semua kotong Indonesia, NTT, Kupang, terutama Kupang, anak-anak Kupang tetap Kakak Her jadi inspirasi. Kakak Her tetap jadi inspirasi. Salam Kakak Her. Salam. Assalamualaikum.